Pria berseragam TNI melabrak kepala Disperindak Magetan karena dipicu masalah hubungan gelap dengan istrinya. Seorang anggota TNI AD yang berdinas di Kodim 0810 Nganjuk marah-marah di kantor Inspektorat Kabupaten Magetan viral di media sosial. Dalam video tersebut nampak Sertu Andri warga Kecamatan Parang, Magetan, marah-marah sambil melempari istrinya YN dengan buku yang ia bawa. Kemarahan oknum anggota TNI ini bukan tanpa sebab. Dirinya mengaku emosi dan jengkel laporan perselingkuhan antara Sucipto, kepala Disperindak setempat dengan istrinya sejak bulan Desember tahun 2022 hingga sekarang tak kunjung ditanggapi. Padahal pelapor telah membawa bukti perselingkuhan disertai pengakuan dari istri. Tuntutan pelapor adalah memberikan efek jera kepada ASN yang bersangkutan untuk diberikan sanksi sesuai kode etik ASN. Selama pelaporan tersebut, ia juga berusaha mempertemukan istrinya dengan Sucipto yang merupakan kepala Disperindak Magetan untuk menanyakan kebenaran perselingkuhan mereka, namun juga tak ditanggapi. Menurutnya, upaya penyelesaian kasus yang seharusnya dilakukan atau ditangani oleh pemangku kebijakan atau Bupati Magetan masih dirasa belum memuaskan. Saya menuntut harga diri saya sebagai suami. Dia. Bahkan semua bukti perselingkuhan keduanya dan juga pengakuan dari YN istri pelapor juga sudah diberikan kepada kantor Inspektorat Kabupaten Magetan. Kamu bermain apa?